Okey Puan, hari ni saya nak masak ayam masala minyak sapi. Ini bahan-bahan dia. Bahan tumis ya. Bawang besar 2 biji. Halia 1 inci. Bawang putih 4 ulas. Semua ni potong halus-halus ya. Dicincang-cincang halus. Yang ni serbuk cili 1 sudu besar. Ini serbuk garam masala 1 sudu besar. Ini serbuk ketumbar 1 sudu besar juga ya. Yang ni buah tomato 2 biji dipotong kecil-kecil haluslah. Yang ni ayam setengah ekor saya pakai. Ni air 1 gelas. Ini daun ketumbar. Pasu cili hijau 2 biji ya. Dua-dua ni pun dipotong kecil-kecil ya. Lepas tu yogurt 400 gram. Yang ni perasa. Lepas tu minyak sapi ni pakai 2 sudu besar ya. Okey Puan. Minyak sapi kita pun dah panas ya. Boleh letak bawang besar, halia dengan bawang putih yang dah cincang halus-halus tadi. Yang ni ya. Masak sampai naik bau wangi ya. Yang ayam masala ni, resepi ni, dia simple saja. Dia tak ada banyak kerja nak buat. Tapi simple-simple pun sedap. Cubalah resepi ni nanti. Okey, saya letak rempah-rempah dia ya. Yang tiga jenis rempah ya. Ini. Tumis sampai garing ya. Lepas ni taruh buah tomato ya. Dan ni taruh ayam ya. Taruh ayam, taruh air. Masak sampai ayam tu masak ya. Okey, biar macam ni tak payah kacau. Sampai ayam tu masaklah. Okey Puan. Ayam pun dah masak. Buah tomato kita pun dah hancur kan. Boleh kita letak
daun ketumbar dengan cili hijau. Kacau bagi rata. Lepas tu boleh letak yogurt kita ya. Kacau. Tahu perasa. Masak lagi 1 minit . Dah boleh tutup api ya kan. Okey puan, cubalah resepi hari ni ya. Ayam masala minyak sapi. Lauk ni kalau dimakan dengan nasi putih panas dengan roti pun boleh ya. Okey, selamat mencuba.